dipimpin oleh asisten Kesra yang beranggotakan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPBD, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Biro Perekonomian. Tim ini akan bekerja full di base di kantor Dinas Kesehatan Jalan Kesehatan nomor 10. Sebagai update, per hari ini, per siang ini, jumlah orang dalam pemantauan yang sudah tercatat sampai dengan hari ini siang adalah 136 orang. 115 sudah dinyatakan sehat, 21 orang masih dipantau. Pasien dalam pengawasan ada jumlahnya 39 orang. Kita semua untuk waspada, kita semua melakukan yang terbaik. Pak Anies, izin formulanya, Pak.